Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat itu, kembali lagi di kami di channel. Dalam video ini saya akan memberikan cara membuat cairan disinfektan DIY dengan bahan-bahan yang ada di rumah yang boleh dapat serta murah. Bahan-bahan yang harus disiapkan itu yang utamanya cairan pemutih baju, bisa juga dengan cairan pembersih lantai, bisa digabung bisa sendiri. Sekarang kita akan membuat takarannya untuk bahan pemutih baju. Saya membuat perbandingan 2:1, 2 sendok pemutih campur 1 liter air. Untuk menakar liter airnya bisa menggunakan botol aqua atau botol biasa. Ini saya gunakan untuk takaran 2 liter. Jadi 2 liter untuk 4 sendok pemutih. Kemudian cair pemutih ini campurkan dengan 2 liter air. Bisa juga dicampur dengan Wipol dengan takaran sama 2 sendok Wipol 1 liter air. Kebetulan saya mau menyemprot beberapa rumah warga dengan sukarela membuat ini. Untuk yang lebih simpelnya tanpa takaran, cari yang salsetan. Yang salsetan ini isinya 5 sendok pemutih dengan takaran air 2,5 liter. Kebetulan saya mau membuat sekaligus banyak, jadi saya pakai 12 salset cairan pemutih dengan campuran air 30 liter air. Nah, ini cairan pemutih tadi yang sudah saya takar 12, satu garis ini jumlahnya 12 salset, dan untuk campuran airnya 30 liter air. 12 salset 30 liter air, kita bikin 60 liter air untuk 24 salset. Saya menggunakan banyak sekaligus karena akan menyemprot rumah, menyemprot rumah-rumah warga juga. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa, karena menunggu penyemprotan dari dinas kesehatan belum pasti kapan. Jadi saya inisiatif untuk menyemprot beberapa rumah warga. Nanti akan saya coba masukkan ke dalam mesin penyemprotan, bagaimana pakai penyemprotan apa. Saya dari gambar rakit juga. Nah, ini ember yang sudah saya isi dengan takaran liter air untuk satu garis, untuk satu ember ini. Nah, untuk nyemprotnya saya modifikasi mesin steam. Jadi alatnya ini Regen. Regen ini nanti saya masukkan cair yang sudah cairan disinfektannya masuk ke sini. Kemudian ini masuk ke sini. Ini saya buat tas begini biar mudah dibawa kemana-mananya. Nah, kemudian dari sini mesinnya masuk. Nah, ini alat mesinnya, mesin steam mini dengan power inverter. Di sini ada
kakinya gitu. Nah, nanti kita coba ya. Saya coba masukkan dulu. Tes dulu. Ini enggak berat kok enteng. Dalam satu jerigen jumlahnya 5 liter. Sudah keluar ya, jadi ini bisa mesin otomatis mati, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ini contoh saya nyemplot ke rumah sendiri. Nah, itulah contoh pembuatan disinfektan sendiri dengan bahan-bahan yang ada di rumah, murah dan bermanfaat. Semoga kita semua dijauhkan dari virus COVID-19 dan mudah-mudahan virus ini segera berakhir menjelang datangnya bulan Ramadan. Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.